Saya sedang berada di Gua Resi, sebuah tempat wisata yang keren abis. Ya. Hey, Pak Fili dari situ, kau di depan ya Pak Fili? Iya, dari kata kaki. Itu naik ke atas kita harus dengan mobil pribadi seperti ini ya. Pak Fili, di situ resto foto loh. Luar biasa. Ini teman-teman penuh sekali ya. Luar biasa. Tempatnya sangat indah. Ini Gua Resi ini berada di Desa Conto. Kecamatan Bulukerta. Wonogiri. Ya, Wonogiri. Kami sedang menanjak ke puncak gunungnya. Sudah disediakan transportasi khusus ya. Jangkau tempat wisata ini. Luar biasa Wonogiri. Kita berada di ketinggian keren abis. Tikungannya cukup tajam teman-teman. Ini pintu gerbang. Ternyata kita masih mendaki lagi. Luar biasa di ketinggiannya. Oh, mantap. Pak sopir ini sudah sangat pengalaman sekali ya, lihat. Pintu gerbang kedua ada masjid. Luar biasa. Ini teman-teman semua. Aku daripada ini Soko Langit. Iya, Gua Resi dekat sekolah ini. Ya, saya datangnya Gua Resi Desa Conto Bulukerta. Ini masjid apa? Jolah kita mau gimana? Pemandangan sangat indah dan menarik sekali teman-teman. Ini tempat ini memang sungguh luar biasa dan menakjubkan teman-teman. Di sini disediakan stand-stand minuman dingin, minuman hangat. Thank you.
Ini Wonogiri, teman-teman. Ini Wonogiri. Ini Wonogiri. Perjalanan dari Wonogiri kurang lebih 2 jam. Sampai di tempat ini cukup melelahkan tapi terbayar dengan keindahan yang sangat-sangat menakjubkan. Iki yo ya. Wow. Keren punya. Ini ada kolam renang, ada tempat makan, ada resto. Luar biasa. Ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Markus. Beliau orang sini mau diwawancarain. Tempat ini namanya apa, Pak? Ganti ya. Ini namanya Guarsi. Guarsi berada di daerah Bulukerto ke utara. Perjalanan dari Wonogiri berapa jam? Kira-kira 1 jam perjalanan. Dan di sana itu namanya Gunung Ampiangan itu. Gunung Ampiangan. Ya. Kalau di sini fasilitasnya apa saja? Kalau fasilitasnya kelihatannya ada kolam renang, tempat makan, untuk ruang pertemuan ada. Lalu ada fasilitas mobil untuk mengangkut penumpang dari bawah ya? Ada juga ya. Wow, keren. Dan cukup keren. Dingin di sini. Jadi cocok untuk dibuat rekreasi keluarga. Wah, mantap. Apa, aku mau lemon tea. Ya, lemon tea. Ya, kenapa? Cappuccino boleh. Cappuccino. Panas apa dingin? Panas. Cappuccino panas. Ini dengan Pak Daniel, Ibu Binti, Ibu Maria, Ibu. Ya, lah ke pasaran dhewe kan. Ini ada dua pasangan yang sedang mabuk. Lagi kasmaran ini. Berdua lagi berpeluk-pelukan, teman-teman. Itu ada bunga-bunga, pemandangan yang menarik. Ayo teman-teman yang mau traveling ke Wonogiri, ditunggu di Bulukerto. Di Guarsi, sebuah pemandangan alam yang sangat indah. Karya Tuhan yang dahsyat dan sungguh luar biasa. Dari sini kita bisa melihat pemandangan Purwantoro dan daerah Jawa Timur ya. Sudah bisa melihat daerah Jawa Timur perbatasan. Ayo. Sini, mau diwawancarai dulu. Halo dengan Pak Pendeta Timotius. Iya. Gimana
kabarnya Pak? Oh, luar biasa, luar senang biasa. Senang ada di sini. Senang sekali. Saya bisa melihat pemandangan luar biasa ciptaan Allah yang indah sekali. Ini pemandangan Robert ini. Ini saya sedang sama Ibu Pendeta ini menikmati alam raya yang luar biasa. Oh, haleluya puji Tuhan. Aduh, terima kasih. Oh, keren banget, keren. Aku sih. Mbak, kita mie ayam makannya apa? Mie ayam apa? Mie ayam ya goreng. Tapi yang goreng-goreng aja. Mbak Maria piro mau mie ayam? Oh, siapa? Mie ayam siapa? Mie ayam 1 2 3 4 5. 5. Ya mbok meme enak. Tenang. Jare Bu Beti enak. Ate-ate Bu. Terima. Pak Fili, apa milih yang goreng-goreng? Dengan Ibu Sutarman. Wow. Ayo teman-teman, mari berlibur ke Wonogiri. Memang sungguh sangat cantik dan indah sekali teman-teman. Kelihatannya ketinggian bisa 2000 meter. Bisa. Dari bawah. Nasi. Ayam apa? Soko langit yang gunung itu tadi. Ikan apa ayam? Soko langit apa nama? Ayam aja deh. Ayam. Kue. Wow, keren. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah. Mie ayamnya.